Ayo, Amar. Ini si Amar. Aduh. Kita habis olahraga. Aduh, di pagi hari yang cerah ini dan panas. Ya, sebenarnya saya pulang kemarin tapi berhubung keadaan Jakarta yang kurang kondusif dan masih banyak kasus COVID, jadi terpaksa saya mengundur sehingga mungkin minggu depan. Dan kondisi sekarang di Gorontalo alhamdulillah tidak ada terjadi kasus COVID. Warna apa? Dongker. Bukai. Apa? Bukai. Minum. Ingus dia. Oh, ingus dia minum. Cuci. Ya, di sini. Mau makan. Kamu kepanasan. Selamat semuanya. Sekarang saya berada di Bandara Gorontalo. Saya akan pergi menuju Jakarta. Untuk saat ini hari Senin tanggal 30 Maret. Sekarang masih jam 6 lewat 20 menit. Dan penerbangan sekitar jam 7. Akan langsung menuju Jakarta tanpa transit di Makassar. Apa? Tutup bandara ya. Bandara tutup. Dari 7 lobi 3. 3 lobi yang buka berarti. Khusus terminal ini, terminal. Kalau tadi terminal 2 kan ada E sama F dan D, E, F. Sekarang tinggal D doang nanti besok. Kereta juga cancel ya. Padahal juga hari ini cuma 35 keberangkatan. Bisa 28 yang di cancel coba. Kereta itu? Kereta, hari ini. Kayaknya nunggu hasil rapat hari ini, kan mereka lagi rapat katanya. Iya, di antara lockdown untuk iya. Masa katanya kan rekayasa lalu lintas kan, beberapa yang di, iya, ditutup segala macam. Iya, udah bikin rekayasa gitu. Perhitungan kita yang dulu-dulu artinya udah sering gitu, tetap berarti jadi. Iya. Masuki hari yang ketiga di mana saya berada di Jakarta setelah satu bulan lamanya saya berada di Gorontalo. Dan hari ini di mana tepat kita memasuki bulan April, 1 April. Dah, cepat. Ayo, Sang. Pacat. Ini mana? Mana? Harus ada bangkunya lagi nih, mana? Ini. Hah? Jawab, Nak. Ini. Lagi. Work from home. Saat masih mana? Semprot. Sepi. Myself, aku luna.
دمعت عيني من الأحزان ووصلك حين ألقى يكون به علاجي فكفك ينعش الظمآن فمتى نحيا حبيبي ما فنرى بهنا وصفا فكلنا ما هو walaupun ngumpul kita tetap social distancing loh kan. Ada abun-abun. Jauh. Yo maksudnya kok tiap pagi bawa duit jauh dari ibu kek. Ini batak gua lihat los. Ucar terus. Don nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan satu perkara yang mana Allah contohkan bersama para malaikatnya, kemudian Allah perintahkan kepada kita sekalian. Jadi lebih dari 40 sih 43 gitu kalau kurang ada suatu gitu ya, seperti inilah ya terus siar dalam terus meningkatkan iman dan takwa ini. Sekarang Anda ngerasain. Ya, seperti ini ya. Oke. Okay. Doakan kami yang terus berjuang untuk sholat Jumatan. Iya. Seperti para pejuang semua. Seperti istiqomah ya. Kami para pejuang Jumat. Kalian bonus. Eh, ambil tuh, Ambil. Kalau bonus udah berangkat. Itu artinya insyaallah berkah. Alhamdulillah, syukur bagi Allah. Al-khairu baikah. Wasyaru burukan itu bimasyiatlah sesuai keinginan Allah. Nah kita mau Allah merahmati kita, mau nggak? Apa kita mau segera corona pergi dari kita, pulang kampung jangan kau kita, minta kepada Allah, cari masyiatnya, bermohon kepadanya, wasilah yang banyak juga kemuskilan, ya, tuh itu paling tepat tuh, ya di rumah. Aja jangan sering keluar kalau nggak perlu, betul. Ya, apalagi berbanyak bertampur berdoa. Apalagi berbanyak sedekah. Sekarang ini gara-gara ginian corona orang makin pelit mau sedekah. Duitnya habis. Padahal dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang Allah pilih yang mengerti yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Yang mau berinfak di skala sedang ada enak kondisinya ataupun di kala sedang susah, sedih, parah. Waktu Ustaz ada apa sih? Orang yang gak kerja sekarang susah. Edi. Makan bubur ayam. Leh, apa kabar, Leh? Udah selesai masa inkubasi. Udah selesai.
Itu udah berarti nasinya ya? Ini ibunya, baik banget. Kita dikasih, kita beli 30 nih. Ini 15, 30 bungkus. Kita jalan 5. Alhamdulillah. Kita doain, semoga berkah. Ya, rezekinya banyak, sama diberikan kesehatan. Amin, ya. Amin. Tuh di mobil itu, Bu? 330 ya? Tuh. Ini... Sekarang jam berapa nih? Jam 12 kurang 15 ya? Kurangnya sama saya. Sama tuan, gua ajar-ajarin semua. Nah mau dia lagi puasa, Pak, katanya. Mas, ini ambil, Mas, ini ambil. Berapa orang? Mana berapa? Lu ada enggak? Hayya 'alal falah. Ada yang belum? Nggak usah dirapikan. Ben, ada yang tak datang mahali Allah. Kalau beli makanan ada, beli rapi juga. Keenakan yang musuh jamaah. Dengan pur, kalau kurang, kalau sampai ini namanya ini waktu kada tinggal kasih. Yang di kamera kasih enggak kamera. Tapi orang laki-laki ini bilang ya akan mendapat naungan. Bur singkong ya? Singkong Thailand. Singkong Thailand. Jauh ngambilnya Thailand. Dilem waktu tadi. Keduluan sama lo. Enggak apa-apa. Wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Itu mau kopi gak? Mau kopi gak di warung itu? Ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau mau mendapatkan apa namanya jaminan hilang rasa takut dan hilang rasa sedih, ya Ada, mantep bener tuh buat kamu.
makan malam. Tolong belok itu. Bubur ada? Bubur, masya Allah. Bubur jangan pulang ke dalam. Jadi Allah mengatakan Allah tidak merobah. Berkepala 20.000. Nah dia anaknya 4. Jadi 2 ber-6 dipotong lagi. 120.000 ya berarti. Ya. Udah enggak usah. Ambil aja. Lu jamin mau. Lagi ngadain sidang isbat nih. Sedang isbat. Kita nanti isbat. Apa itu kopi? Kopi. Tunggu saya tidur pasti saya. Masa tidur bang. Dari orang sholat itu.
Adalah ketentraman untuk mereka. Jamaah sekalian, kewajiban berinfak Allah hanya perintahkan sebahagian saja. Bukan semua harta kita Allah perintahkan untuk diinfakkan, untuk dizakatkan, untuk disedekahkan, namun hanya sebahagian saja. Tidak lain tujuan Allah, kewajiban ini adalah sedekatan sebagai bukti kejujuran cinta kita kepada Allah untuk berbagi harta kepada yang lain. Karena apa? Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita. Silakan, silakan. Siapa ini? Banyak syaratnya. Belum persiapan tadi. Sepi.
Panas-panas. Enak banget flanya. Muntal koi sini. Puding. Muntal puding, guys. Selamat datang di PSBB Jakarta. Inilah situasi jam 4 sore. Macet kan, macet. Baju baru, ada dok? Ya. Hah? Yang punya, kalau yang nggak punya, datang ke rumah saya. Nanti saya kasih baju baru, baru dicuci. Ini, Labi namanya. Udah siapin bantal. Zona Bayram Baru yang hijau.
bekal hidup. Kan lunak ya yang ada nama itu. Sallimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'afu'anna wa'anil muslimin, wa'afina wa'iyahum syarra masaibi dinna wa'iyah. Allahumma al-fatihna fina jarakihna qadir, inna ka'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'anna, warfa'anna, waqshif'anna, wasrif'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta, inna ka'ala ma tasya'u qadir. Wasrif'anna, wadfa'anna, waqshif'anna, warfa'anna al-bala والوباء والأمراض والناس والنوازل والفتن ما ظهر منها وما بطل من بلدنا جداريا وكبيران بارو خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة برحمته يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تبلغنا بها جميع الحاجات يا رب العالمين وتدفع عنا جميع الآحاد يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Lebaran kita kira-kira satu rapi. Oh iya, biar panjang umur. Ya, dari kampung kita nih jadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nggak ada lagi yang kita minta. Ya, mudah-mudahan semua dapat hidayah taufik. Amin. Sebentar lagi saya pulang. Tidak, asal. Nggak, umur ini apa namanya udah tua. Oh iya. Apa-apa? Sampai surat nih, balik. Surat apa? Duit, Pak? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Juta. Ada lagi. Itu lagi. Ada itu enggak, ada botolnya enggak? Itu ada botolnya enggak? Laku. Istri pertama. Lagu istri yang kedua, terpaksa aku pergi jauh dari. Itu lagu siapa sih? Lagu ini yang dangdut. Nah istri ketiga, karena langgeng rumah tangganya bahagia. Aku bahagia. Hah? Apa? Nggak usah lah Pak, lu ini. Tadi nih perusahaan kita disuruh di rumah gitu ya, masa lebaran di rumah, takbir di rumah sendirian. Ya alhamdulillah nih udah berapa satu bulan nggak ada yang sakit kan ya. Berharap ya ini nambah sehat di lebaran, kalau kira-kira udah pengek ya ini ya. Nah itulah, terima kasih, mudah-mudahan tidak kebalik ya. Nah, sekarang juga di warna-warni ya Pak Iji. Semua juga dari terakhir sudah pulang. Di Kalimantan gak pulang semua. Ya, gak boleh pulang. Saya lihat di TV, ya Allah. Gak boleh balik lagi. Udah, nanti kita nanti gak usah silaturahmi udah. Ya, udah gak boleh. Tapi kalau ke rumah saya boleh. Bawa makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pokoknya ya.
ayam. Sekarang jam berapa? Jam 1 ya? Setengah 2 Setengah 1 lewat. Kita pulang setengah 2 Setengah 1 dan Sabtu jadi besok malam. Sabtu besok malam takbiran dan lebaran. Aku buat tidur. Kalau buka sampai pagi, enggak sampai pagi itu. Sekarang jam 2 doang ya. Hah? Cuma pagi. Tapi mesti sahur, terus sahur lagi. Enak buat tidur di sini, enak banget ini. Ada sungai di sampingnya. Bisa jam bantal. Bagus. Aku atur deh. Anda pun tak tahu. Allah.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minal dulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhna. Allahumma aghfirna wa iyyahum jami'an syarra masalihid dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna ya Allah wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslihna al-ghayza wa rahmata wa la taj'alna min al-ghamidin. Allahumma aslihna al-ghayza wa rahmata wa la taj'alna min al-ghamidin. Ya dibulur yang pakai masker ini. Makan tupat, makan sambal.